Assalamualaikum Mama Mang. Balik lagi bareng kita di channel Apako Joko 06. Di video kali ini kita mau ngerepaint bodi kasar punya motor Vario Karbu 2010. Nah ini untuk di awal videonya, untuk di awalnya bodinya sempat pernah dipilok, jadinya ini kita rontokin dulu nih bekas pilokannya. Ini kita menggunakan thinner biasa buat ngerontokin piloknya, karena kalau pakai pilok biasa biasanya dia bakalan ngelotok-ngelotok lagi. Kita punya solusinya, kita biasanya kalau buat bodi kasar biasanya kita pakai Pilox merek Diton dashboard coating. Oke bro, ini setelah bodi kasarnya kita amplas. Nah ini untuk pilok bodi coatingnya, mereknya Diton. Ini kurang lebih itu harganya kisaran 65 ribuan. Oke, lanjut kita pilok ke bagian bodi kasarnya. Di sini kita piloknya saat ini sih pakai 3-4 lapis. Ini kelihatan 2 lapis aja udah kelihatan bagus. Nah, pakainya itu jangan terlalu tebel dulu. Ini pakainya tipis-tipis. Tipis-tipis, habis itu 2 kali, 3 kali. Nah, baru nanti kelihatan dia hasilnya gimana. Nah ini setelah bodinya kering, ini kita pakai 3 lapis aja udah kelihatan bagus kayak bodi barunya, mulus. Yang penting itu bodi kasarnya, yang penting bodinya jangan ada bekas baret dalamnya. Kalau misalkan masih ada bekas baret dalamnya, lebih baik sih didempulin dulu biar nanti permukaannya pas dipilok dia bisa rata, bagus hasilnya. Nah ini bro, untuk solusi hematnya buat dashboard coating. Ya gimana nih hasilnya bro? Terima kasih bro udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat.
Saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam kuku hitam. Cukup di sini video kali ini. Terus dukung channel kita agar terus berkembang dan dapat berbagi informasi di dunia otomotif. Salam kuku hitam.